Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa. Jumpa lagi dengan saya Anton Suroso di channel Lensa Magetan TV. Saat ini saya berada pagi ini saya berada di Desa Gendilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Hari ini weekend 24 Juli 2021. Saatnya lensa jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan dan berolahraga di tepatnya di Desa Gendilangit ini. Kita akan menuju ke Wonomulyo. Ingin tahu bagaimana suasana, bagaimana kondisi jalan menuju Wonomulyo? Mari kita langsung lihat-lihat dan jalan kaki secara langsung. Mari.
sudah sampai di sini sahabat lensa. Lah mriki ne. Napa? Nggih olahraga. Ya jalan. Nggih. Lu mongko cepet lho, Bu, 3 kilo ge. Ora seneng. Nggih. Nggih. Kale pasar turi. Oh, sak derengi. Cepoko. Cepoko sadon. Pun. Telak nek mung panekan. Nggih. Daya mriko nggih. Kahanan ngeten nggih. Sami apik kabeh to. Nggih. Nggih sae-sae. Nggih sehat. Masalah corona ben kono-kono niki gurine panekan aja ngantek. Nggih. Pangestune. Monggo-monggo, Kang. Lah kok seneng dolan rene, papa adem. Asi bukane. Nggih. Nggih, matur suwun. Hampir sampai, tapi masih sangat tinggi tanjakannya. Kita lanjut. Sahabat lensa,
setelah sekian sekitar 1 jam lebih kita perjalanan jalan kaki dari desa Ngendilangit sampai dengan ke taman ke wisata Wonomulyo ini, akhirnya kita sampai juga. Ingin tahu bagaimana suasana Hiklan Wonomulyo ini? Kita langsung lihat-lihat, mari. Baik sahabat lensa, mungkin ini yang bisa kita laporkan pada jalan-jalan kita hari ini dari Ngendilangit sampai dengan Wonomulyo, tempatnya di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Anton Suroso, Lensa Magetan.